kali ini kita akan belajar mengenai cara menendang bola dengan menggunakan metode atau bantuan tembok. Ya, kalau di tempat kalian tidak memungkinkan dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian bisa menggunakan di dalam rumah ataupun di garasi ataupun di halaman bisa seperti itu. Yang penting ada tembok yang bisa digunakan untuk kalian melakukan menendang bola seperti itu. Ya, perhatikan caranya. Pertama adalah cara menendang bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua di bagian luar. Dan yang ketiga, menggunakan punggung kaki. Oke, tadi adalah rangkaian bagaimana cara menendang bola dan cara menggiling bola dalam permainan bola besar, khususnya permainan sepak bola. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman guru olahraga dan juga para anak didik. Selamat menyaksikan, salam olahraga, salam sehat selalu. Terima kasih.